Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad. Rabb ishrh li sadri wa yassir li amri واحكم من لساني يفقه قولي اما بعد الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala Allah Ta'ala bada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Sadaqallahul 'azim. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Allahu Azim. Maka benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah Al-Mulk, iaitulah surah kerajaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Kita berkumpul pada hari ini, hari Sabtu, malam Minggu, malam 2 Jamadil Akhir 1439 Hijri. Kita dah masuk bulan yang baru. Rejab akan datang. Nak menandakan semakin dekatnya bulan yang diberkati Allah, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Tak lama lagi. Sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah sampaikan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Hati-hatilah tuan-tuan. Kerana apa? Banyak ulama telah menyebut 3 bulan sebelum Ramadan, termasuklah bulan Rajab, Syaban dan Ramadan, adalah bulan yang penuh kematian. Banyak kematian yang berlaku dalam bulan-bulan begini. Ya. Sebagaimana kami pun yang dalam menguruskan jenazah ini melihat banyaknya peningkatan kematian pada bulan-bulan seperti ini. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tak izinkan ataupun Allah Ta'ala telah menarik nikmat hidup dan Allah Ta'ala tak nak mereka ini dapatkan kelebihan pada bulan Ramadan yang akan datang ni. Cukup sekadar apa yang kamu dapat pada tahun yang sudah. Maka tahun ini untuk umatku yang lain. Begitulah maksudnya. Maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, beri kami kesempatan lagi supaya kami diberi peluang masuk ke dalam bulan Ramadan. Nabi SAW masuk saja bulan Rajab telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi doa bersungguh-sungguh. Doa ini, ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Punyalah Nabi sungguh-sungguh doa. Kerana inilah Nabi, para ulama mentafsirkan bahawa kerana kematian banyak berlaku di antara 2-3 bulan ini, maka hendaklah kita persiap sedia. Mungkin kita, tempoh kita tiba, kan? Mungkin akan datang atau bukan besok, kita pun tak tahu, kan? Jadi bila mana kita nakkan sesuatu itu yang terbaik, maka hendaklah kita menjadi yang terbaik. Kita hendaklah sentiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Setiap hari kita bangun tidur, bangun-bangun itu nak menunjukkan kita ni hamba yang bersyukur ataupun hamba yang tidak bersyukur. Bagaimana keadaan kita bangun tidur? Berapa ramai di antara kita yang bangun daripada tidur dia baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Berapa ramai yang membaca doa itu selepas dia bangun daripada tidur? Dan berapa ramai yang bangun tidur, benda pertama sekali yang dia selalu hebohkan apa dia? Ni deh, benda yang satu-satu ni. Kan? Dajjal bergerak, ni tak? Benda ni lah yang kita cari tiap-tiap pagi.
Kalau tak cari, mana dia? Ya Allah, hilang dah. Cari bawah tilam lah, bawah katil aku terjatuh ke apa ke. Anak usik ke, cucu main ke. Poning kepala memikirkan warna ni kalau hilang. Ni umpama nyawa kita ni. Ya tak? Inilah yang kadang-kadang merosakkan kita. Benda ini baik. Ada pro dan kontranya. Tapi bergantung bagaimana cara penggunaan kita. Kalau kita gunakan untuk manfaat dunia dan akhirat, maka itu yang terbaik. Tapi kalau kita menyalahgunakannya, maka itulah penyesalan buat kita di masa yang akan datang. Ya? Maka hendaklah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat yang kita selalu syukur, kebiasaannya nikmat yang besar-besar. Tak? Dapat nikmat besar, baru kita syukur. Sedangkan nikmat yang kecil-kecil, yang biasa kita dapat, yang selalu kita ada, kita jarang nak syukurkannya. Apa dia? Nikmat mata dapat melihat di siang hari, dapat lihat setiap hari. Nikmat telinga dapat mendengar, nikmat mulut dapat bercakap, nikmat tangan dapat memegang, kaki berjalan, akal berfikir waras. Ini semua nikmat yang wajib kita syukur setiap hari. Bagaimana cara mensyukuri? Bukan sekadar mengucap alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat ini dengan cara mendapatkan redha Allah Ta'ala, bukan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Dan di antara nikmat-nikmat itu ada dua nikmat yang lebih agung, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman yang ada pada dalam diri kita. Mudah-mudahan itulah berkekalan istiqamahnya kita ini dalam keadaan beriman sampai penghujung hayat kita, sempat mengucap kalimah la ilaha illallah. Itu yang kita cita-citakan, kematiannya husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para guru, alim ulama, para setizah semua, hari ini kita akan mengupas satu tajuk, iaitulah maut adalah makhluk. Kita ambil iktibar daripada rahsia ataupun tafsiran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2 yang mana kita dah bacakan di awal tadi, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Di ayat keduanya menyebut, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat pertama tadi menyebut memuji Allah. Di awal-awal surah Al-Mulk, Allah Ta'ala memuji dirinya, maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan. Nak membuktikan bahawa kita ni berebut hari-hari cerita pasal kerajaan, dan pilihan raya nak dekat, lagilah berebut nak kerajaan. Kita berebut bukan sahaja kat Malaysia ni, seantero dunia kuasa politik berebut, semua nak menguasai pentadbiran. Bahkan mereka lupa pentadbiran yang sebenar-benarnya yang menguasai segala kerajaan, iaitulah pentadbiran Allah. Kalau dalam kerajaan kita, kita melanggar perlembagaan yang digariskan oleh kerajaan, maka kita dianggap sebagai derhaka. Bagaimana pula dalam kerajaan Allah, kita melanggar perlembagaan yang telah dituliskan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW? Adakah kita ini tak tergolong dalam golongan yang derhaka pada Allah? Bahkan lebih lagi daripada itu. Inilah satu ayat nak mengingatkan kita bahawa Allah lah yang di tangannya, dalam kekuasaannya, segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di awal-awal ayat. Dan ayat ini juga telah disafsirkan bahawa ketika mana setelah semua manusia dimatikan di hari kiamat kelak, waktu kita dah mati, kemudian datanglah malaikat-malaikat yang mana masih hidup. Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut mencabut nyawa satu-satu. Malaikat Israfil yang meniup sakakala. Kemudian malaikat Mikail. Kemudian malaikat Jibril. Dan akhirnya mencabut nyawanya sendiri. Malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Dan bila mana setelah kehilangan kesemuanya, tidak ada satu makhluk pun yang hidup di ketika itu di dunia, yang tinggal hanyalah Allah Azza wa Jal, yang kekal, tidak akan rosak binasa selama-lamanya. Waktu itulah Allah Ta'ala berfirman, di mana dia? Mereka yang mengaku memiliki kerajaan. Siapakah kerajaan yang lebih hebat pada hari ini? Maka tak ada siapa yang menjawab. Dan Allah Ta'ala akan menjawab dengan kemegahannya. Maka akulah kerajaan yang berkuasa pada hari ini. Maka begitulah nak mengatakan bahawa bila Allah Ta'ala berkuasa, dia maha kuasa atas segala sesuatu, segala kerajaan semua dihapuskan. Kerana dia adalah raja bagi segala raja, kerajaan bagi segala kerajaan. Ini ayat pertama nak menunjukkan kekuasaan dan pemilikan Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Dan ayat yang kedua yang kita nak syarahkan pada malam ini, yang menjadikan kamu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa lagi maha pengampun. Maut, kata Ibn Qasir rahimahullah,
mengatakan bahawa dari ayat ini menunjukkan kalau maut itu adalah sesuatu yang ada. Makna kata maut itu benda yang ada, yang wujud. Dan dia adalah makhluk. Maksud kata apa? Benda yang ada, benda wujud disebut sebagai makhluk. Maut adalah makhluk kerana maut itu diciptakan. Kenapa? Sebelum ada, sebelum tidak ada maut kan? Maka maut ini sebelumnya tidak ada. Tapi Allah Ta'ala ciptakan maut. Bila mana Allah Ta'ala ciptakan maut, maka itulah makhluk. Daripada sisi Ibn Qasir rahimahullah, maut diciptakan dalam bentuk Allah Ta'ala menciptakan maut untuk kita mengimani adanya kematian dan kehidupan dalam hidup kita. Walaupun keduanya tidak nampak bagi kita kerana perkara gaib, seorang mukmin adalah seorang yang beriman pada perkara yang gaib. Kalau kita mampu kita beriman, maka wajib kita beriman pada perkara yang gaib. Mana kata apa banyak benda gaib? Adanya kematian, adanya syurga, adanya siksa kubur, semuanya perkara gaib yang wajib kita beriman dengannya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman akan perkara gaib. Percaya perkara gaib. Maka kalau kita pernah teragu-ragu, ya ke dalam kubur nanti kita akan dibangkitkan balik, dihidupkan balik? Ya ke dalam kubur nanti ada siksa, ada siksa kubur? Kalau kita meragu-ragu, maka waktu itulah iman kita takut-takut terjatuh kepada kufur. Kerana mengingkari kepada perkara yang gaib. Mati dan hidup adalah kekuasaan Allah, kehendak Allah. Ya. At-Tabari rahimahu mengatakan bahawa Allah akan matikan siapa saja dan apa saja. Begitu pula dia akan memberikan kehidupan pada siapa saja dan apa saja sehingga waktu yang ditentukan. Sebelum kita dilahirkan kat muka bumi ini, tuan-tuan, kita ni telah melalui satu fasa, iaitulah alam roh, yang mana Allah Ta'ala ciptakan semua roh manusia dan jin ini ditempatkan satu tempat. Maka ketika itulah para malaikat bertanya, wahai Tuhan, wahai Rob, kamu menciptakan manusia ini dengan jumlah yang ramai, sedangkan dunia yang kamu ciptakan ini untuk tempatkan mereka ini terlalu kecil untuk mereka. Maka jawab Allah apa? Aku akan ciptakan kematian. Aku ciptakan kelahiran dan aku ciptakan kematian. Sebab itulah kita ini, waktu kita lahir, ada orang yang mati. Waktu kita mati, ada orang yang lahir. Begitulah putaran alam ini. Semenjak daripada dulu Nabi Adam AS diutuskan sampai hari kiamat, adanya lahir dan adanya mati. Kalaulah semua manusia dikumpulkan setempat dalam satu masa, maka nescaya bumi ini satu ruang pun kita tak dapat nak bergerak. Penuh manusia ni, penuh punya manusia. Walaupun bumi ini dibentang balik, waktu itulah di padang mahsyar, bumi ini ibarat dibentang menjadi padang pasir, padang mahsyar yang luas. Kerana dibentangnya bumi ini, dikumpulkan sekalian roh-roh manusia dan jin berkumpul di padang mahsyar. Waktu itu kita sempit, padat sangat. Nak bergerak pun susah. Ini nak mengatakan roh yang Allah Ta'ala ciptakan satu masa dahulu dikumpulkan pula di padang mahsyar kelak. Ini satu peringatan pada kita bahawa Allah Ta'ala ciptakan mati dan hidup kerana nak memberikan kita kehidupan yang lebih sempurna. Ya? Dunia hanyalah kehidupan sementara waktu. Dari Atok, dari Ibn Abbas radhiyallahu mengatakan kematian akan ditemui di dunia, sedangkan kehidupan hakiki adalah akhirat. Ya? Kenapa Allah Ta'ala sebutkan kematian lebih dahulu baru kehidupan? Kalau kita baca ayat ini, Allah Ta'ala sebut allazi khalaqal maut. Allah Ta'ala sebut apa? Yang menjadikan mati, wal haya, dan hidup. Kenapa mati dulu? Padahal kita ni kalau ikut logik hidup dulu baru mati kan? Kenapa Allah Ta'ala sebut yang menjadikan yang mati dan yang hidup? Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, alasannya kerana kematian itu akan kita temui di dunia, sedangkan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat kelak. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kerana kematian itu akan kita temui di dunia, sedangkan kehidupan yang sebenar di akhirat pula. Kita akan mati dulu dan hidup sebenar kita adalah akhirat. Maka hidup yang sebenar yang sekarang ini, kita hidup sekarang ni, sebenarnya tidak ada apa-apa pun di sisi Allah Ta'ala. Yang hanya untuk menguji kita, yang hanya nak tengok banyak mana yang kita bawa bekalan untuk berjumpa dengannya nanti. Alasan kedua, segala sesuatu diawali dengan tidak ada kehidupan terlebih dahulu, seperti nutfah iaitu air mani, tanah dan semacamnya, baru setelah itu diberikan kehidupan. Makna kata kita semua ni dalam keadaan mati dulu, tak ada pun kita ni. Makna kata tak ada, tak wujud, kemudian diadakan. Ini pendapat yang kedua. Sebab tu ayat kata yang menjadikan mati dan hidup. Kita asalnya tak ada kepada ada. Ya. Alasan ketiga, penyebutan kematian lebih dahulu supaya mendorong orang untuk segera beramal.
Ini ulama lain tafsir, dia sebut mati dulu supaya kita ingat bahawa mati itu dekat dengan kita, supaya kita lebih beramal. Dan alasan keempat, kematian itu masih berupa air mani, murghah sekerat daging, dan alaqah segumpal darah. Sedangkan kehidupan jika sudah tercipta wujud manusia dan ditiupkan roh di dalamnya. Ini semua adalah pendapat-pendapat para alim ulama. And, kemudian Allah Ta'ala sebut apa pula selepas hayat itu? Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya diuji siapakah yang lebih baik amalnya. Allah Ta'ala sebut siapa di antara kita yang paling baik amal kita. Allah Ta'ala tak sebut siapakah yang paling banyak amal dia. Allah Ta'ala sebut siapakah yang paling baik amal dia. Cuba kita perhatikan tafsiran ini. Pertama, siapakah yang paling baik amalnya di antara kita, dan nanti masing-masing di antara kita akan dibalas. Itu yang jelas. Dalam banyak-banyak amalan kita ni, kita tak tahu amalan mana yang Allah Ta'ala terima. Kalau daripada sudut akal, kualiti itu lebih baik daripada kuantiti. Kita buat sembahyang khusyuk tapi jumlahnya sedikit, lebih baik daripada kita buat sembahyang banyak tapi jumlah khusyuknya tidak ada. Mana yang lebih berharga? Tentulah solat yang sedikit tetapi khusyuk lebih dilihat oleh Allah Ta'ala. Kita sedekah dengan ikhlas, tak nak tunjuk ke orang singgit dia kan masuk ke tabung. Seruk malu ke orang kalau nampak singgit dia tak. Tapi ikhlas ni, tak nak tunjuk ke orang. Lebih baik daripada kalau kita sedekah RM100 tunjuk ke orang. Ni deh RM100 masuk. Mana satu yang lebih baik? Duit yang disembunyikan itu, berapa pun jumlahnya, tapi kerana ikhlas kepada Allah Ta'ala, itu lebih berat nilaian dia daripada kita sengaja nak tunjuk pada orang tapi jumlahnya banyak. Yang penting bukan kuantiti, yang penting adalah kualiti ibadat kita. Berapa ramai orang yang puasa siang hari tapi hanya dapat lapar dan dahaga saja? Kenapa lapar dahaga? Kerana dia bukan buat semata-mata kerana Allah, tapi nak orang nampak yang dia tu berpuasa. Berapa ramai orang yang solat malam tahajud tapi dia hanya dapat berjaga malam saja? Sia-sia. Kenapa? Kerana dia dapat penat lelah kerana siang harinya dia cerita apa yang dibuat di malam harinya. Sia-sialah kalau dalam amal kita tidak ada ikhlas dalam ibadat kita. Kedua, siapakah yang paling banyak mengingat yang mengingat kematian dan paling takut dengannya? Siapa yang banyak ingat kematian dan paling takut pada Allah Ta'ala? Orang yang ingat mati, kata Nabi SAW, adalah orang yang cerdik. Bila mana kita sentiasa ingat akan kematian, maka segala tindak tanduk kita akan terkawal. Orang yang berniaga, dia akan menjadi jujur dalam perniagaannya. Dia tak akan tipu dalam timbangannya. Kenapa? Kerana dia takut akan mati. Dia ingat dia akan mati. Makna kata, dengan kematian dia jadi cerdik, kerana dengan cerdik itulah dia mengawal segala perniagaan itu supaya tidak mendapat kemurkaan Allah. Orang yang ingat mati, dia kerja dalam kerja kerajaan ke swasta ke, kerja makan gaji. Maka bila dia ingat mati, bukan maksud dia lepaskan jawatan dia, tapi bila dia ingat mati, dia kawal kerja itu supaya tidak ada satu masa pun, satu detik pun yang disia-siakan takut-takut termakan rezeki yang tidak berkat. Ini pentingnya orang yang ingat mati. Bukanlah bermaksud ingat mati ini tak payah ambil dunia langsung. Buat aja dia diam kat masjid ni, kan? Puasa banyak, baca Quran aja, tak payah keluar masjid. Ini bukan orang yang cerdik, kan? Makna kata dunia ini kita kena dapatkan juga hasilnya untuk keperluan kita, kan? Dan Islam tidak melarang hambanya untuk mencari kekayaan, asalkan biarlah selari niat dia. Kekayaan untuk nafsu sendiri, itu yang ditolak oleh Islam. Tapi kekayaan untuk membantu orang Islam, untuk membantu agama Allah, itu yang digalakkan dalam Islam. Ini kita kena betulkan niat kita, barulah Allah Ta'ala bagi rezeki dia. Macam kita lah kan, nak minta sesuatu benda, dana ke apa ke kan, mesti bagi tahu apa tujuan kita nak buat. Jelaskan apa manfaat dia. Tentu orang nak tengok apa kebaikan kita dapat, apa manfaat yang kita nak buat, baru dia akan nak bagi kita. Tapi kalau niat kita terpesong, kita punya kertas kerja pun lebih kurang aja. Orang tak jelas apa benda yang kau nak buat ni. Adakah orang nak bagi? Orang pun ragu-ragu pada kita. Demikian juga Allah Ta'ala. Kalau dia tahu niat kita ni, kau ni nak hamba ku nak kaya. Supaya apa? Kalau kamu kaya, kamu dapat membantu orang Islam. Kalau kamu kaya, kamu dapat kembangkan lagi agamaku. Maka aku akan bagi kamu rezeki.
Tapi di awal-awal niat kita dah terpesong dah. Aku nak kaya lah. Nanti bolehlah aku tambahkan rumah ni. Elok-elok 2 tingkat nak jadi 5 tingkat. Haa, nak besar lagi ke tak? Maknanya kata kereta ni kecil pun lah. Nak tambah besar lagi. Nak berbegah-begahan. Maka Allah Ta'ala pun akan menyukarkan jalan kita. Niat tu kita kena betulkan. Barulah selari dengan apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ketiga, siapakah yang paling khusyuk dalam melakukan ketaatan dan paling warak berhati-hati dari perkara yang haram? Ini juga ujian Allah. Dalam ketaatan pun, kita buat ketaatan. Sembahyang 5 waktu. Dalam 5 waktu itu, kita solat fardu. Adakah kita khusyuk dalam ketaatan kita? Berapa ramai yang sembahyang tapi hanya umpama kain buruk saja. Kenapa? Kamu sembahyang? Yes. Tapi kamu tidak ada khusyuk. Yang solat hanya jasad. Hati kamu terbang tempat lain. Tengah sembahyang maghrib. Hari ini malam minggu. Tapi kamu dah fikir dah hari ini lepas ini nak makan malam kat Melawati Mall. Ha, bukan orang sini lah, tempat lain. Berpusing dah cari tempat mall. Belum pergi lagi jasad kat sini, otak dah pergi dah. Akal tu dah pergi dah. Berpusing tingkat 1, tingkat 2. Mana kedai sedap ni kan? Ha, dah jumpa dah kedai tu. Lepas ni nak bawa situ. Tahu-tahu dah salam. Itu ke solat yang diterima Allah Ta'ala? Sebab itulah takut-takut di akhirat nanti Allah Ta'ala lempar solat itu umpama kain buruk. Kain buruk orang buat pakaian ke? Tidak. Tak ada manfaat pun melainkan untuk perkara-perkara yang buruk sahaja. Itulah dia perumpamaan dia. Kan? Dan paling warak dari perkara yang haram. Makna kata kalau kita ni benar-benar warak, dekat pada Allah Ta'ala, berhati-hati. Warak ni maksudnya berhati-hati. Maka segala perkara haram ditinggalkan dan perkara syubhah pun ditinggalkan. Apa tu syubhah? Dia tak pasti sama ada ini halal ataupun haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di tengah-tengahnya adalah syubhah. Syubhah ni apa? Tidak tahu halal ataupun haram. Maka dalam hal ini, orang yang warak berhati-hati, dia tinggalkan langsung perkara itu. Itu pentingnya kita ada sifat warak dalam diri. Kalau kita tengok kedai makan tu kan, tengok orang ni macam kedai mamak, kan? Tapi kenapa bersubang? Kenapa berantai? Tak, dia tulis kat situ Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kan? Nampak kat kedai dia tulis Allah Muhammad. Biasalah orang gantung tu kan? Ayat 1000 dinar ke apa ke? Tapi telinga dia pakai subang, pakai rantai emas. Dia ni betul ke Islam ke tidak? Kalau ada sifat warak, kita takkan singgah kedai itu. Baik aku makan kedai lain. Tak ada sekalipun biar aku berlapar. Itulah orang warak. Dia berhati-hati. Walaupun kalau ikutkan hukum asal, boleh makan? Boleh. Sebab kita bergantung pada sumber yang asal, dia gantung ayat tu dan kita yakin makanan dia halal. Dari segi hukum asal, boleh, harus. Tapi kalau orang yang warak, nak jaga diri dia, maka ditinggalkan perkara itu. Itu yang lebih baik bagi orang-orang mukmin beriman kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, menyebut daripada tafsiran supaya Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Yang keempat tafsirannya, siapakah yang paling ikhlas dan paling benar amalannya? Amalan tidak akan diterima sampai seorang itu ikhlas dan benar dalam beramal. Yang dimaksudkan ikhlas adalah amalan tersebut dikerjakan hanya kerana Allah. Yang dimaksud benar dalam beramal adalah seperti mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendapat Fudail bin Iyad radhiyallahu. Kita ikhlas dalam beramal, itulah menunjukkan orang yang paling baik amal dia. Buat ibadat tapi tak ikhlas. Saya dah sebutkan sebelum ini dalam pertemuan Tazkirah Jumaat sebelum ini tentang bahayanya riak. Dia buat ibadat tapi nak tunjuk ke orang. Riak ini termasuk dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa tu syirik? Menyekutukan Allah. Kamu beribadat, niat kamu kerana Allah, tapi hati kamu ni sebaliknya, nak orang tengok apa yang kamu buat. Maka kerana perkara riak inilah segala amal kamu rosak binasa dan pahala kamu hancur bagikan debu berterbangan. Allahu Akbar. Ya tak? Kita semayang buat, puasa buat, zakat buat, sedekah buat, buat baik sama sini, tapi niat kita sikit je lari. Syaitan ni tuan-tuan ni halus. Halusnya dia ni, dia ni seorang satu persatu makhluk yang sangat-sangat tidak putus asa. Kita kena belajar daripada syaitan sifat tidak putus asa tu dalam kebaikan lah. Syaitan ni tidak putus asa dalam kejahatan. Maka syaitan ini mula-mula sekali dia hasut kita supaya jangan buat ibadat. Bangun subuh, jam loceng dah berbunyi dah.
Lepas tu kita tengok, oh 5:30, tidur kejap lah. Syaitan kata apa? Tidurlah awal lagi. Syaitan. Bagi orang yang lawan, nanti kalau aku tertidur, kalau aku tidur kan, langsung tak sedar. Dia bangun. Maka syaitan kalah 1-0. Tak apa, aku tak mengalah lagi, kata syaitan. Kau tunggulah kan. Orang azan, kita dah bersiap dah. Tak payahlah pergi subuh masjid jauh. Sejuk pagi ni. Semayang kat rumah lah. Dengan rumah semayang sendiri pun tak apa. Dapat juga pahala. Hari ni hari Minggu. Boleh tidur balik. Boleh terus tidur. Kalau datang ke masjid hari Minggu, ada kuliah. Kan tak pasal-pasal kena tunggu. Kalau balik kan malulah kawan-kawan cakap kan. Langsung tak nak dengar kuliah kan. Aha. Tapi kalau kita lawan, lantaklah nak pergi juga. 2-0 syaitan kalah. Lepas tu dah sampai ke masjid, semayang. Dah semayang pula, dia ganggu pula daripada segi khusyuk kita. Tengah semayang dah elok, dah ikrar. Kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, sesungguhnya hidupku, matiku. Kan? Sesungguhnya ibadatku, inna salati, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku, semuanya kerana Allah Tuhan sekalian alam. Itu ikrar kita pada Allah di awal-awal waktu kita semayang. Tapi tengah semayang, syaitan kacau kita, punya khusyuk kita semayang, tiba-tiba dia ganggu. Boleh kita pusing-pusing kan, otak kita fikir masalah semalam, otak kita fikir apa kita nak buat, otak kita merancang apa yang kita nak buat. Kalau-kalau barang hilang pun boleh cari dalam semayang. Punya ajaibnya semayang kan. Mana aku letak spek mata ni kan, tengah semayang ni fikir aku letak kat mana lahai ni ha, dekat mata tu baru teringat. Punyalah ajaibnya solat, dalam solat boleh cari barang hilang. Tapi benda tu sebenarnya merosakkan solat. Tak ada khusyuk dalam solat. Kalau kita khusyuk, maka kita syaitan kalah 3-0 pada kita. Kita menang kerana khusyuk. Dah habis semayang, dah habis ibadat, Nak balik ada orang tegur. Kamu ni solat subuh selalu sini ya? Yelah, selalu subuh sini kan. Kenapa? Lah, eloklah berjemaah, dapat pahala semua. Bagus kamu ni kan. Daripada muda saya tengok kamu ni kan. Datang sifat riak, datang sifat ujub, bangga diri. Maka bila datang perkara itu, syaitan tadi disangkakan kita kalah 3-0. Tiba-tiba dia lawan jadi 4-1. Macam bola pula kan. Kita pula maksudnya berpusing benda tu. 3-0 yang kita buat, 3 gol tadi tu, berpihak pada syaitan pula. Tambah pula dia menang tadi, 4-0 kita jadi. Allahu Akbar. Hancur segala amalan kerana di penghujungnya kita ada sifat riak, ada sifat ujub. Dua perkara yang merosakkan ibadat, iaitulah riak dan sum'ah. Apa tu riak? Dia nak menunjuk tentang amalan dia. Apa tu sum'ah? Dia nak orang dengar tentang apa yang dia buat, orang cerita apa yang dia buat. Dua perkara ini kalau ada dalam diri kita, segala apa ibadat kita semuanya tertolak. Kenapa? Allah Ta'ala tak terima segala ibadat yang ada sesuatu selain daripadanya di dalamnya. Apa pun, walaupun sebesar zarah, ada sekumpulan manusia, sekelompok manusia, ketika mana diumumkan di padang mahsyar nanti, wahai kelompok sekalian, mari menuju ke syurga. Mereka bangga nak masuk syurga dengan amalan-amalan yang mereka bawa besar ni. Nak masuk syurga ni, tiba-tiba dah terbau syurga dah, dah nampak bangunan-bangunan istana dalam syurga. Tak masuk lagi ni, dah nampak dah nak masuk satu langkah je lagi, tiba-tiba malaikat halang. Allah Ta'ala perintahkan malaikat, bawa sekelompok manusia ini masuk ke dalam nerakaku. Kenapa pula ke dalam neraka sedangkan kami ni ahli syurga? Kata Allah Ta'ala, kamu dulu waktu kat dunia kamu beribadat tapi bukan kerana aku, tapi kerana manusia. Aku tak terima ibadat yang selain daripada aku. Maka pahala amalan yang mereka bawa di akhirat nanti semuanya hilang bagaikan debu berterbangan. Allahu Akbar. Terduduk dia. Masuk dalam neraka, mereka pun berkata pada Allah, ya Rab, alangkah baiknya kalau-kalau kau tak tunjukkan syurga itu pada kami sebelum kau masukkan kami ke dalam neraka. Kenapa? Bertambah sakit hati kami bila kami dah nampak syurga, dah semangat nak masuk syurga, tiba-tiba kami menjadi ahli neraka. Pedihnya hati kami. Kan lebih baik kalau engkau terus masuk kami dalam neraka tanpa menunjukkan syurga terlebih dahulu. Allahu Akbar. Pedihnya.
Bayangkan kalau kita dah berhajat akan sesuatu, nakkan sesuatu, kita dah bayangkan dah. Contohnya nak kahwin dengan orang tu kan, bayangkan dah, dah bercerita dah, besok nak masuk Minang. Tiba-tiba datang besok, orang ni dah berkahwin. Allah, frasnya tak? Kenapa fras? Kerana kita dah bercerita nak dapatkan dia. Satu langkah je lagi, tiba-tiba orang tu dah dimiliki orang lain. Tak dapat apa yang kita hajat. Pedih, pedih. Lebih baik aku tak kenal dia ni, makin aku lebih baik. Begitulah keadaannya di akhirat kelak. Allahu Akbar. Maka perbetulkan segala niat kita, mudah-mudahan biarlah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan biarlah beramal mengikut petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, melalui tafsiran supaya Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Disebut para ulama, siapakah yang lebih zuhud dan lebih menjauhi kesenangan dunia. Inilah pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia menyebut, siapa yang lebih zuhud? Maksud siapa yang lebih baik amalnya itu, orang yang lebih zuhud dan lebih menjauhi kesenangan dunia. Apa itu orang zuhud? Orang zuhud ini, dunia diletakkan di tangannya, bukan di hati. Akhirat letak di hatinya. Orang zuhud, dia tidak mengejar dunia. Dunia sendiri yang datang pada dia. Dia mengejar akhirat. Seumpama kalau kita pergi ke arah matahari, maka bayang-bayang akan ikut kita. Tapi kalau kita pusing melawan arah matahari, kita pergi ke bayang-bayang, kita kejar bayang-bayang, selama-lamanya tak akan dapat kejar bayang-bayang. Sebab apa? Bayang-bayang akan terus pergi sampailah ke dalam kegelapan, dan bayang-bayang pun hilang, kita pun semakin gelap, hanyut. Perumpamaan cahaya itu ialah akhirat, bayang-bayang itu adalah dunia. Kalau kita pergi ke arah akhirat, bayang-bayang akan ikut kita, dunia akan ikut kita. Tapi kalau kita memalingkan daripada urusan akhirat, tak pandang akhirat, kononnya nak kejar dunia, takkan selamanya kita dapat dunia. Bahkan dunia meninggalkan kita. Sampai kita mati, disebut meninggal dunia. Kita yang meninggalkan dunia. Dunia sekali-kali tak pernah tertinggal. Maka siapa yang rugi? Kita. Bayang-bayang, mengejar bayang-bayang. Allahu Akbar. Kerugian yang jelas nyata. Inilah pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Syarat diterimanya ibadat bukan hanya niat yang ikhlas. Syarat diterima ibadah bukan hanya niat yang ikhlas. Al-Fudail bin Iyad tak kala berkata mengenai firman Allah, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu, siapa datang kamu yang lebih baik amalnya. Beliau mengatakan, iaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat amalan ikhlas, itulah amal yang paling baik. Dalam banyak-banyak ibadat kita yang baik ini, yang banyak ini, yang mana satu yang paling baik dan ikhlas? Maksud tadi kita katakan, supaya di antara kamu diuji, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Bukan pada zahir. Kita pergi sembahyang memakai baju yang bagus, memakai seluar yang bagus, memakai ketayap yang bagus, memakai serban dan sebagainya. Bukan hanya sekarang itu yang dilihat, tapi dalaman kita. Saya pergi tadi, mana saya pergi tadi? Lupa dah mana. Adalah satu mall tu. Kat Shah Alam saya pergi. Jalan-jalan nampak orang perempuan berkumun kat situ kan. Kita pun tengoklah. Rupanya jual telekung. Telekung dia nama famous jugalah. Saya tanya berapa harga tu. Yang paling murah 100 setengah. Oh, yang paling mahal 1,500. Mangai mahal telekung 1,500. Buat daripada syurga ke apa kan? Mahal. Apa saya mahal sangat ni kan? Oh, sebab dia punya material ni kami sulam dengan benang, kami corakkan dia, coraknya ni 3D. Mangai 3D. Macam mana nak semayang tu, orang belakang tengok kan, menimbul tu punya tulisan tu. Ini dia. Orang kononnya nak beribadat. Tak apalah, kalau mampu nak selesa, tak ada masalah, bukan kita petikai bab tu. Tapi nak katakan, kalau kita beribadat bukan daripada segi luaran yang orang tak lihat. Kalau luaran bagus, bagus. Tengah kita datang hadir pada Allah Ta'ala, pakaian yang lebih bagus kita pakai, itu yang terbaik. Tapi bukan itu yang menjadi ukuran utama. Yang menjadi ukuran utama adalah hati kita. Apa guna kalau kita pakaian hebat-hebat datang ke masjid, ke surau, berjemaah sebagainya, tapi hati kita berpaling daripada Allah ketika solat? Berbanding orang yang berpakaian biasa, semahyang, tak dipandang pun orang, berpakaian biasa, tapi hatinya betul-betul khusyuk pada Allah. Itulah nilaian kualiti berbanding daripada kuantiti. Ini pentingnya bab ni tuan-tuan. Kan? Bila saya tengok telekung tu, saya terfikir juga. Bagus juga kalau saya jual set kain kapan. Paling murah 1,500. Kain nipis kan. Yang paling tebal 1,500. Kali sapi neraka.
Agak-agak laku kau tidak kan? Kalis api neraka kan? Tulis siap-siap kan? Ini 1500 kalis api neraka. Allah kau ada lah kan? Semua berebut nak beli tak? Tapi benda itulah menunjukkan bahawa kadang-kadang orang ni mengukur pada kebagusan apa yang dia nampak, bukan pada ketulusan dalam hati dia. Baik. Al-Fudail bin Iyad lalu berkata, apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula apabila satu amalan dilakukan mengikut ajaran Nabi SAW namun tidak ikhlas, amalan tersebut juga tidak akan diterima. Kita buat amalan ikhlas tapi tak macam yang Nabi SAW suruh kan. Ikhlas ni sembahyang maghrib punya ikhlas, buat 4 rakaat punya ikhlas 4 rakaat, betul khusyuk tambah 4 rakaat. Kenapa? Aku nak dapat pahala lebih. Khusyuk tapi tak ikut cara Nabi, maka tertolak walaupun dia ikhlas. Adapun yang ikut cara Nabi, sembahyang maghrib 3 rakaat, betul lah tu, tapi tak ada keikhlasan dalam diri dia, tak ada betul-betul khusyuk dalam diri dia pada Allah Ta'ala, maka amalan itu pun tertolak juga. Maka kesimpulan yang kita dapat daripada sini, niat yang ikhlas, syarat diterima dalam ibadat ialah niat yang ikhlas, dan yang kedua mengikut petunjuk Nabi SAW yang sebenar-benarnya. Ini kita kena berhati-hati dalam amal ibadat kita. Jika salah satu syarat atas tidak dipenuhi, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Semata-mata hanya ikhlas dalam beramal namun tidak ada cara daripada Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Misalnya niat ikhlas membaca Al-Quran, ikhlas baca Quran namun dikhususkan pada hari-hari tertentu dalam kematian orang tuanya. Dia tak pernah baca Quran. Tiba-tiba keluar, ibu ayah dia meninggal dunia, baru nak mencari Al-Quran. Mana kata apa? Kamu bukan ikhlas baca kerana aku. Kamu baca kerana kematian orang tua kamu. Maka orang inilah takut-takut apa yang dia buat itu sia-sia. Habis macam mana? Lainlah kalau kita ni memang ahli Al-Quran. Setiap kali lepas sembahyang kita baca Quran, kemudian kita ada kematian orang tua kita, kita baca juga Quran, pahalanya sedekah pada dia. Benda ini tak mengapa. Ini yang langsung tak pernah baca Quran, tiba-tiba berlaku kematian, baru kita nak cari Quran. Kenapa? Kerana kematian orang tua kita. Benda ini yang takut-takut keikhlasan kita ini bukan kerana Allah, tapi kerana asbab kematian tadi. Ini punya halus tuan-tuan perkara macam ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Benda yang nampak macam biasa tapi kadang-kadang takut benda itu menjadi sia-sia sahaja kerana tak ikut petunjuk Nabi SAW. Baru tadi saya jumpa satu apps bagus, mungkin tuan-tuan boleh download. Dia buat apa? Kita ni kalau nak bandingkan Al-Quran dengan buka telefon, mana yang lebih banyak? Jawab sendiri tuan-tuan kan. Al-Quran dengan telefon hari-hari kita buka, mana satu yang lebih banyak kita buka? Tak payah jawab, saya tahu jemaah sini semua buka Al-Quran lebih. Saya sendiri yang buka input kan. Tapi saya cakap benda ni bagus sebab saya download satu apps tu, setiap kali kita buka handphone dia akan keluar satu ayat Al-Quran. Mana kata sebelum kita buka kita akan baca satu ayat. Dah baca satu ayat, tutuplah apps tu. Dia tak buat lebih, satu ayat je. Saya baca Alif Lam Mim, habis. Lepas tu kita tutup. Lepas tu mesej masuk balik, buka. Lepas tu dia keluar ayat yang kedua. Alif Lam Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin, ayat kedua pula. Mana kata apps ni pun bagus juga. Dalam masa kita buka handphone, kita juga baca Quran. Allahu Akbar. Cuma takut-takut kita waktu tengah kat dalam jamban. Time tu pula orang masuk mesej, kita terlupa buka, keluar ayat Quran. Itu pula keburukan dia. Tapi yang itulah kita kena berhati-hati lah. Dah ada perkara yang baik itu, gunakan dengan berhati-hati. Kan? Baik. Allah tidak menuntut banyaknya kuantiti amalan, namun Allah telah tuntut kualitinya. Dalam ayat supaya Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Di situ tidak dikatakan siapa yang paling banyak amalnya, namun dikatakan siapa yang paling baik amalnya, sehingga dituntut dalam beramal ibadat kualiti yang ini ikhlas dan sesuai dengan yang Nabi SAW gariskan pada kita, bukan pada kuantiti. Orang berebut, kadang-kadang bergaduh. Solat tarawih 8 rakaat, solat tarawih 20 rakaat, terpulanglah nak buat apa pun. Solat sunat, kadang-kadang kita bergaduh benda-benda yang mana bukan satu kewajipan. Benda yang ataupun ulama dah bincang lama dah. Orang kata, macam mana pun buat solat 20 rakaat juga. Maka dia buat. Buat ada yang tidak ikhlas. Rugi tak? Rugi. Ada yang buat 8 rakaat tapi dia ikhlas. Pun bagus. Tapi kalau orang buat 8 rakaat, dia ikhlas. Tapi dalam solatnya itu rosak. Mungkin waktu tengah semayang itu kan,
banyaklah kesilapan-kesilapan yang dia buat berbanding dengan orang 20 rakaat penuh khusyuk dan dia ikhlas, itu lebih terima, lagi banyak pahala dia. Tapi dalam hal ini tuan-tuan, bukan kita nak sebutkan 8 ataupun 20 yang akan dimainkan lagi nanti isu Ramadan nanti, tapi nak sebutkan bahawa Allah Ta'ala pandang pada kualiti solat kamu, bukan pada kuantiti. Kalau kamu buat banyak tapi kualiti kamu mantap sama macam kuantiti, maka itu yang lebih Allah Ta'ala suka. Kalau kamu buat sedikit, kualiti kamu baik, maka pun Allah Ta'ala terima, suka. Benda yang remeh-remeh, kadang-kadang kita bergaduh. Orang nak semayang mayat pun, kepala kanan ke kepala kiri, bertukar antara AJK dengan pengusi. Antara imam dengan pengusi bertukar kan. Kepala lelaki belah kiri. Tak, kepala lelaki belah kanan. Berpusing-pusing mayat tu. Mayat tu kau bangkit balik, dia tampar muka imam tu kan. Kau ingat dia tak poning kau, kejap kanan, kejap kiri kan. Tapi dia kerana dia dah mati, tak boleh bercakap. Ikut je lah, kau buat lah dia macam mana pun kan. Janji kau solatkan aku. Benda itu kaedah. Kaedah ni benda yang bukan hukum. Makna kata apa cara sekalipun, itu hanya sekara jalannya. Yang hukumnya ialah solat jenazah. Itu rukun. Dan antara kewajipannya, imam duduk berhadapan dengan jenazah. Bukan duduk ke atas jenazah. Ha, itu yang kadang-kadang orang keliru kan. Baru ni pun saya ada satu kematian. Waris dia nak solatkan jenazah ayah dia. Silakan saya katakan. Tapi mungkin pemikiran dia celaru waktu itu. Kita letak jenazah betul lah kat tempat ni. Saya kata nak jadi imam. Ya silakan. Dia duduk kat tempat imam. Membelakangkan jenazah. Saya ingat dia nak betulkan diri ke apa. Tapi betul-betul nak angkat takbir. Saya bisik, Ji, belakang bukan depan, bukan berhadapan dengan depan imam, bukan depan mayat, belakang mayat. Nah, ni kesilapan dia. Kadang-kadang celaru kita fahamlah kan. Tapi nak katakan hukum asal kepala kanan ke kiri ke tak kisah. Jangan kita marah benda tu. Orang baca talqin kan, bising kan, benda ni tak betul apa semua. Itu semua kaedah. Nabi pernah buat tak? Nabi pernah buat. Cuma cara Nabi itu, yang mana ada ulama kata Nabi berdiri, ada ulama kata Nabi duduk. Kerana tafsiran bahasa hadis tu yang menyebabkan ulama pun kadang-kadang mentafsirkan cara mereka sendiri. Benda macam itu semua kaedah. Yang Allah Ta'ala nilai ialah kualiti kita. Kita sibuk dengan amalan orang. Tengok tu cara dia semayang tu, macam mana semayang tu. Diri sendiri, oh aku perfect. Tu kesilapan kita. Tengok tu dia semayang macam mana apa. Tengok dia baca Quran macam mana. Sibuk pasal orang lain. Amal kita tak tengok, tapi sibuk tengok amal orang lain. Tengok tu, masuk masjid, kaki kiri. Dia tengok orang punya amalan. Allah, buat kuat teruk kita ni kan. Lepas semayang, langsung tak berzikir, berdiri kan. Marah pula dia kan. Tak apalah, kita nasihatkan dia, tapi tak payah cerita pada orang lain. Cerita protesnya diri kita pada dia ni. Tengok tu, lepas semayang, terus berdiri. Langsung tak nak berzikir ke apa-apa. Orang ni apalah ni kan. Bukan cerita pada orang tu, tapi cerita sama kita. Inilah kesilapan kita. Kan? Kalau betul nak tegur, jumpa dia. Itu yang sebenarnya. Bagi laluan azan, insyaAllah. Kan? Mohon kerjasama penceramah, berhenti kejap. Kalau tidak, ni last panggil. Silakan azan. Tak ada, dia sebut lain. All right.
La ilaha illallah. Bismillah wa ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sambung sedikit lagi tuan-tuan. Kita ni dalam kehidupan kita sibuk nak melihat amal orang lain. Kalau betul kita nak betulkan dia, jangan ditegur di khalayak ramai. Kerana itu bukan satu teguran, itu satu penghinaan. Penghinaan lah. Bayangkan kalau kita buat silap tapi orang tak tegur kita, orang cakap sama kita, memburukkan kita di belakang kita. Kita sakit tak? Sakit. Demikian juga orang lain. Kalau betul kita nak betulkan apa yang dia buat tu, nak tegur, lepas semayang kembali, duduklah, tak payahlah lagi bangun apa. Tegur dia, bang saya nak nasihat sikit, kalau kita nak dapat pahala lebih, lepas semayang, duduklah. Bagi nasihat secara bersendiri. Ataupun kita nasihat secara umum, tak perlu tegur dia, mungkin dalam kuliah ke apa, sebutlah kan. Kalau kita makan nasi, lepas makan nasi, adakah kita tegur lagi? Kan? Dah makan ni, up, zap, lagi maraton 100 meter. Takkan jadi. Perut kita ni mengah tak? Sakit perut dah terjadi tak? Berkecamuk tak? Tapi kenapa lepas solat kita terus bangun? Kalau kita bawa kereta laju 120 km, tiba-tiba berhenti. Tak berpusing kau kereta tu kan? Kenapa lepas solat tiba-tiba terus bangun? Ha, kita nasihatkan dia secara umum ataupun secara bersendirian. Kenapa tidak solat, berzikir dulu, duduk diam-diam, kan kita istighfar. Kerana Allah Ta'ala nak rindukan saat kita. Dalam sehari kita sibuk bekerja. Dalam seharian kita sibuk bekerja. Barulah 5 minit kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba nak bangun dah. Seolah-olah kamu ni tak rindu pada aku. Seumpama aku rindu pada kamu. Macam kita lah. Dalam sehari bekerja. Balik rumah. Kononnya nak bersama dengan keluarga, isteri dengan anak-anak. Tapi kita jumpa sekejap. Tiba-tiba capai telefon, main telefon. Apa perasaan isteri dan anak kita? Kecewa juga. Kenapa? Sama je ada tak ada. Ha, itulah demikian bagaimana Allah Ta'ala melihat pada kita. Tegur mereka dan kena berhikmah. Itu baru tegur kita. Sebab itulah dekat akhirat nanti tuan-tuan. Manusia ni, kita semua ni, tak bercakap pasal orang lain. Orang lain tu buat dosa banyak ke? Orang lain tu bawa pahala banyak ke? Tak ada seorang pun sebut, banyaknya pahala kau ni banyaknya dosa kau bawa ni, matilah kau, memang neraka tempat kau ni kan. Tak ada. Semua dalam keadaan nafsi-nafsi, aku dengan diri aku. Walaupun dia bawa dosa kecil je kan, dia tengok kawan dia menggunung dosa kan, mampus lah orang sebelah ni kan, neraka tempat ni kan. Oh, dia nasib baik lah macam ni. Tak ada, tak sempat nak cakap macam tu. Kenapa? Kerana waktu kat dunia, dia dah puas dah tengok amal orang lain. Dekat akhirat, Allah Ta'ala jadikan kejadian sebaliknya, dia nak tengok pada amalan diri sendiri saja. Itulah hikmahnya. Dekat padang masyarakat ni, tak ada seorang pun sebut pasal amalan orang lain. Ha, maka kita janganlah memburukkan orang lain di hadapan orang lain. Melainkan kita tegurnya dengan secara hikmah. Ya? Ha, kita sambung sikit ayat ni, ada sikit persoalan yang ada orang WhatsApp pada saya. Tidak ada yang dapat menghalang kehendak Allah, namun dia juga Maha Pengampun. Dalam penutup ayat kedua tadi, di akhir ayat Allah tersebut, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di dalam ayat ini ada makna tarhib. Apa tarhib? Ancaman. Allah Ta'ala Maha Perkasa. Apa maksud perkasa? Kuat, gugur, gagah perkasa. Kalau seorang itu lemah berapa dengan orang perkasa, nescaya perkasa itu dapat menjatuhkan dia. Makna dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut makna tarhib, ancaman. Aku Maha Berkuasa, aku perkasa, boleh menghancurkan kamu. Itulah ancaman Allah Ta'ala pada kita. Dan targhib, motivasi. Maksudnya lah, Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang dia nak dan tidak ada satu pun yang boleh menghalanginya. Kun fayakun, jadilah. Apa yang Allah Ta'ala nak, semuanya jadi. Tak ada siapa pun yang dapat menghalangnya. Allah Ta'ala akan siksa hambanya jika mereka derhaka dan enggan taat padanya. Dan tidak ada satu pun yang boleh menghalanginya. Namun di hujung ayat Allah Ta'ala sebut apa? Al-Ghafur. Dan Allah Ta'ala terima taubat jika hamba yang terjumus dalam maksiat dan berdosa, lalu dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dia walaupun dia buat dosa. Walaupun Allah Ta'ala sebut, walaupun dia buat dosa setinggi langit dan bumi. Tinggi langit dosa dia, tapi dia bawa taubat. Sekecil taubat, astaghfirullahalazim ya Allah, aku hambamu yang berdosa ya Allah. Maka ketika itulah segala dosanya lebur. Kerana apa? Kerana taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha Perkasa dan dia juga Maha Pengampun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa indahnya jika kita terus mendalami makna-makna dalam kitab Allah. Baca Al-Quran bagus,
perhamilah pula maksud-maksud dia, lebih menghayati dan lebih terkesan dalam jiwa kita. Kalau baca saja tafsiran atau maksud dia kita tak baca, sia-sia. Ambil kesempatan baca satu ayat, maksud dia baca. Baca satu ayat, maksud dia kita baca. Maknanya kata lebih terkesan dalam hati kita. Itulah mukjizat Al-Quran. Baik. Sebagai pengakhiran tuan-tuan, saya nak baca dua persoalan yang tulis daripada ni audio kuliah. Kalau boleh sehari kita digalakkan bersedekah, macam mana kalau kita sedekah pada orang yang bukan Islam, adakah diberi pahala? Kan? Kalau sebut bab sedekah ini, sedekah ini ialah kita membantu orang lain. Sifat ta'awun, saling bantu antara satu sama lain. Bila sebut sedekah, orang yang paling wajib kita untuk kita terima sedekah kita, yang paling utama ialah keluarga kita. Keluarga yang paling utama, anak isteri kita. Kemudian barulah kepada keluarga kita yang lain, ibu ayah kita, adik-beradik kita yang terdekat. Kemudian baru jiran-jiran kita. Kemudian baru saudara Islam yang lain. Kemudian barulah jatuh pada orang bukan Islam. Maka tingkatan-tingkatan itu ada juga. Tapi persoalan ni kata, adakah kita dapat pahala kalau bagi sedekah pada orang bukan Islam? Nama sahaja sedekah, setiap sedekah semuanya ada ganjaran pahala. Niat kita nak bantu meringankan apa yang ditanggung, maka itu dikira pahala. Tentang apa yang dibuat dengan sedekah kita itu, terpulang pada dia. Tapi kita dapat pahala sedekah? Dapat juga. Wallahu alam, itu jawapan dia. Soalan yang kedua tanya, ada orang kata dalam kita bersedekah, kita niatkan pahala sedekah itu pada siapa yang nak disampaikan. Tapi bagaimana jika bersedekah tapi kita lupa untuk niatkan sedekah tadi, kita teringat untuk niatkan sedekah itu selepas diberikan, adakah dia dikira sedekah berdasarkan niat sebenar kita? Bila kita bersedekah, kadang-kadang kalau kita niatkan, aku sedekah ni untuk mak ayah kita, tiba-tiba waktu tu kita sedekah tak terlupa nak niatkan, adakah itu jadi masalah? Tiba-tiba besok kita ingat, alamak, patutnya aku niatkan untuk mak ayah kita. Maka benda itu bukan persoalannya. Persoalannya kalau kita bersedekah, semuanya ditimpa Allah Ta'ala. Bab kita nak sedekah niat pada orang lain itu, itu terpulang pada kita. Kalau selepas itu kita terniat, terpulang. Kenapa? Setiap niat yang kita niat kepada Allah Ta'ala, semuanya di atas penilaian Allah Ta'ala. Dia yang akan tetapkan soal hati kita. Soal bagaimana tujuan kita. Bukan kita yang mentafsirnya, soal terima atau tidak, itu semua kuasa Allah. Kita hanya berusaha dia. Ada pula soalan satu lagi, selain kita bersedekah pada hari Jumaat, adakah hari-hari lain yang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap bersedekah? Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, kalau selagi mana ada barang, ada orang datang minta pada dia, dia akan bersedekah. Cuma fadilat hari Jumaat itu lebih. Kenapa? Jumaat ini penghulu bagi segala hari. Kita sedekah, pahala kita lebih. Kita berselawat, pahala kita lebih. Diganjarkan lebih daripada hari-hari lain. Itu je fadilat dia. Adapun hari-hari lain nak sedekah, silakan. Dapat juga pahala sedekah. Nabi setiap hari menyuap makanan pada seorang Yahudi yang mata dia buta. Setiap hari Nabi suapkan. Sedekahlah tu. Setiap hari sampailah penghujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata setiap kali kita hidup, kalau boleh dalam sehari itu, biarlah kita bersedekah. Bersedekah tak semestinya dengan duit, dengan harta. Tapi bersedekah dengan tenaga kita. Bersedekah dengan doa. Bersedekah dengan senyuman. Kan tak? Jangan senyum kat tabung. Silap tempat itu. Senyum pada orang. Kan tak? Sedekah itu satu. Senyuman itu satu sedekah. Senyum kat tabung lalu kan? Tak jadi. Kan? Salam itu adalah apa? Syiar Islam. Bagi salam. Sebarkan salam. Syiar Islam. Tapi dia bagi salam pada awik-awik je tak? Assalamualaikum. Kau tak jawab dosa. Silap juga. Memanglah salam tu asalnya untuk mensyiarkan Islam. Tapi niat kau tu lain. Tertolak benda tu. Benda tu bergantung pada niat dan tujuan kita. Wallahu a'lam bisawab. Ada persoalan tak tuan-tuan nak dibangkitkan? Kalau tak ada, alhamdulillah. Terus tutup pun. Jadi sebagai pengakhiran tuan-tuan, ada dua perkara yang saya nak bangkitkan, saya suka bangkitkan. Mengenai pertubuhan skuad pengurusan jenazah kami yang telah berdaftar dengan pihak ROS. Maka tuan-tuan yang berminat untuk menyertai kami skuad pengurusan jenazah, kami bukan badan khairat, tapi kami bantu nak membawa masyarakat kita supaya dia faham tentang pengurusan jenazah. Hadir mana-mana ada kematian yang kami umumkan, maka dalam masa yang sama kita hadir membantu keluarga, kita juga belajar kaedah pengurusan jenazah. Tuan-tuan hadir kursus jenazah bukan jadi masalah, hadirlah. Bangga dia kursus jenazah 10 kali pergi. Kat rumah tu 10 sijil gantung kat dinding dia. Bangga dia kan. Berapa kali mandi mayat? Sekali pun belum pernah. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Tak ada pengalaman. Maka hadirlah.
Mayat ni takkan bangun, tuan-tuan. Kan? Mandilah macam mana pun, dia takkan bangun. Itu yang kita nak terapkan dalam setiap orang, supaya berlaku kematian pada keluarga dia, dia ada pengalaman dan dia sendiri yang uruskan. Dan yang kedua, tujuan kami tubuhkan benda itu untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Ada yang meninggal dunia semalaman dibiarkan. Kenapa? Kerana kadang-kadang nak tunggukan duit adik-beradik kat kampung. Tak, kat kampung nak kumpul duit baru dapat uruskan. Kita tak nak macam itu. Nabi kata bila berlaku kematian, segerakan. Bila masa waktu solat, solat. Bila sampai umur anak dara kamu, kahwinkan. Tiga perkara Nabi pesan. Antaranya bila berlaku kematian, segera uruskan jenazah tu. Kita tangguh-tangguh kerana duit. Benda itu yang cuba kita elakkan. Tak ada duit tak apa, kita uruskan. Saya pun percuma. Alhamdulillah kami dah ada dua van jenazah. Satu untuk perjalanan dekat dan satu untuk perjalanan jauh. Yang dekat tu sekitar 5 km je. Lepas tu mati enjin. Makna kata benda tu benda lama. Tapi alhamdulillah ada manfaatnya. Yang jauh tu alhamdulillah. Baru 2 hari lepas saya try test drive, bawa sampai ke Kelantan. Alhamdulillah benda tu boleh pakai jauh. Kalau tuan-tuan ada mana-mana keluarga yang memerlukan, boleh hubungi kami melalui Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Ataupun kalau nak get aktif dengan kami, boleh masuk dalam grup WhatsApp kami nanti. Dan yang kedua saya nak wawarkan mengenai dalam masih pembangunan Mahat Tafiz Kemahiran kami di Bidor Perak, masih memerlukan sedikit lagi dana, tuan-tuan. Mohon disumbangkan. Mudah-mudahan menjadi sahabat akhirat buat kita semua. Tabung saya letak ke atas tabung masjid. Jangan marah pula ya. Tabung saya letak atas tabung masjid tu kan. Sumbatlah dua-dua tabung tu kan. InsyaAllah ada keberkatannya. Wallahu a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, dan kami ini hamba-Mu yang selalu berdosa padamu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dan silap kami, ya Allah. Kadang-kadang kami ini cuai dalam ketaatan padamu, ya Allah. Kadang-kadang kami terlanjur melakukan maksiat padamu, ya Allah. Dari itu terimalah taubat kami, ya Allah. Ya Allah, dan kami janganlah Kau matikan kami sebelum Kau sempat terima taubat kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau beri kami kematian su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, kami merayu padamu, ya Allah. Jauhlah kami semua daripada azab kubur, ya Allah. Lindungilah kami daripada azab mahsyar, ya Allah. Lindungilah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Kami merayu padamu, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, ya Allah, yang didiami oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami tahu kami tak layak bersama mereka, ya Allah, tapi ini pengharapan kami padamu, ya Allah. Ya Allah, kami belas kasihlah kepada kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmatmu, ya Allah. Jangan Kau palingkan wajahmu, ya Allah, daripada kami, ya Allah, saat kami di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, kami kasihanilah kami dunia akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takwa Allah minkum. Tak ampun, minta maaf keterlanjuran kata-kata.